Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas hasil sepak bola grup Asia Games 2023. Sebelum video ini kami lanjutkan, kami ingin memberitahu kepada subscriber setia, kami dari tim Eleven Sport akan mengadakan undian untuk 10 komen, kritik dan saran yang kami anggap bagus akan kami undi untuk mendapatkan hadiah hiburan dari kami sebagai bentuk apresiasi kami kepada Sabrekers. Yang akan kami undi setiap 2 bulan dan akan dimulai diundi akhir bulan Juni. Jadi untuk itu silahkan like, komen di bawah, berikan kritik atau saran yang membangun channel ini agar kedepannya lebih bagus lagi. Dan untuk yang belum subrek silahkan subrek dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik seputar sepak bola dari kami. Dan mari kita lanjut videonya. Hasil sementara cabang sepak bola SEA Games 2023, Timnas Indonesia U22 menyegel tiket semifinal. Timnas Indonesia U22 masih menyapu bersih grup SEA Games 2023. Tim berjulukan Garuda Muda itu baru saja menggulung Timnas Timor Leste U22. Timnas Indonesia U22 menang telak 3-0 atas Timor Leste dalam partai ketiga grup Asia Games 2023 di Olympic Stadium, Phnom Penh, pada Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023, sore waktu Indonesia Barat. 3 gol skuad Garuda Muda dicetak oleh Ramadan Sananta dan Fajar Faturrahman. 2 gol. Timnas Indonesia U22 menjadi tim pertama dari grup A yang lolos ke semifinal dengan poin sempurna 9. Pada laga lain, Myanmar mengandaskan tuan rumah Kamboja dengan skor 2-0. 2 gol Myanmar dicetak oleh Hein Tet Aung pada menit ke-12 dan Tet Hein Su menit ke-38. Myanmar untuk sementara di posisi kedua dengan 6 poin, dibuntuti Kamboja dengan 4 poin. Kedua tim masih punya asa ke semifinal menemani Indonesia dan akan ditentukan pada laga terakhir. Myanmar akan melawan Filipina, sementara Kamboja menghadapi Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya. Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, and subscribe, agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.